Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku, Shamrock Kapak. So hari ni hari ketiga eh. Hari ketiga aku nak hasilkan mesin poting ni yang aku nak buat bentuk L tu. So ni aku dah buat CNC eh, barang CNC. Aku buat benda ni untuk letak mata poting tu lah. Ni CNC, kau boleh tengok. So ni untuk mata, depan dia mata 3mm. So belakang ni flexible spring lah. So belakang ni akan connect dengan mesin tu, nanti dia akan jadi L macam ni. Kan cantik tu. So ni antara bahan-bahan dia yang aku akan buat lah. So okay, jom layan. Okay, aku beli ni gam aerodite ni untuk aku lekatkan dia punya bearing untuk mata, untuk lekatkan dia punya holder. So ni tube aircon kereta. Dia punya dalam ni 3mm eh, untuk mata 3mm ni, mata bore 3mm ni, mata apa, carbide burr ni 3mm aku guna untuk masukkan kat dalam ni, dalam tube aircon kereta ni. Aku cari kat kedai kereta ni tadi. So ni part lain, ni semua idea-idea yang aku cari, yang aku cuba hasilkan. So yang ni CNC untuk letak mata. Dan korang boleh tengok dekat dalam ni ada aku punya apa, barang-barang yang dah tak guna dah, barang-barang terpakai. So aku akan cari nut-nut ke atau benda yang boleh jadi aku punya bahan untuk hasilkan bentuk L mata poting tu nanti. Okay, kat dalam ni ada banyak, korang boleh tengok. Ini semua barang-barang terpakai lah, ada skru apa macam-macam lah ada kat dalam ni. So nak kena selongkar balik nanti. Okay, jom layan. So sekarang ni aku nak cari barang-barang yang aku boleh gunakan dekat dalam aku punya barang terpakai ni. Okay, sekarang ni aku dah ada bahan. So ini pen poting tu. Pen poting tu kita nak lekatkan dia kat sini, nak jadikan dia L. So aku masukkan spring dulu lah, tengok macam mana dia punya pergi dia. Tak pun aku cable tie jap. So nak tahu dia punya sudut dia macam mana, cun ke tak cun. Okay, jap. Setelah di cable tie natang ni, agak nampak macam cu je kan, macam cu je. So kita tengok macam mana sikit lagi.
Okay, untuk sekarang ni aku nak potong tiup apa? Tiup aircon ni. Tiup aircon aku ambil lebih kurang dalam setengah inci kat sini. So potong dulu lah. So lepas kita dah potong, dikasi kikis sikit dia punya tajam tepi-tepi ni. So tibalah masa untuk kita gam. Aku pakai aerodite gam batu ni. Okay, untuk gam ni, aku baca dia punya instruction belakang ni. Dia punya kegunaan dia, cara guna dia, satu nisbah satu. Lepas tu, dia boleh guna pada metal, pada besi lah. Oh, bagus juga lah menentang ni. Aku tak tahu korang punya kat tempat, harga dia berapa. Macam kat tempat aku, harga dia RM12 je. So, kita akan bancuh gam dulu. Inilah hasilnya bila kita gam. So akan kita akan biarkan dia kering sebelum kita guna ataupun sebelum aku tunjuk demo kat korang semua. Alright. Sikit lagi sambung balik. Semalam aku gam pakai gam aerodite ni, gam batu. So dia punya keadaan pun dah kering lah, kering sepenuhnya. Aku biarkan dia semalaman. So korang boleh tengok lah dia punya apa gam tu. Okay, aku buat macam ni. Alright, ni belakang dia dah pun keras. So hari ni tibalah masa aku nak test lah. Nak test, nak letak mata poting ni. Lepas tu aku akan letak sedikit minyak lah dekat bahagian dia punya shaft tu supaya dia tak bergeser lah. Jom layan. Jom. Alright, inilah hasilnya yang telah aku buat. Ambil masa dalam 3 hari jugalah nak hantar CNC untuk barang konektor dia ni. Nak ikat mata. Sebab apa aku buat dia punya konektor CNC ni? Sebab bila aku nak tukar mata lain, senang. Dia ada skru Allen key kat sini. Jadi kau boleh tukar-tukar lah dia punya mata ni. So mata yang aku gunakan sekarang ni
adalah mata diamond. Aku dah order online mata carbide ber tungsten. Satu box. Dia ada macam-macam mata lah. Atas dia punya besar mata size 6mm. So dia punya shank shaft ni 3mm. 6x3mm. So memang cantik lah. So ni just aku nak tunjuk demo je. So ni adalah hasil yang telah aku buat. Korang boleh tengok. Aku ikat pakai cable tie je. So korang kena kreatif lah kalau nak buat. Kalau ada banyak duit, ada 400 lebih, boleh beli yang air grinder tu. Tapi korang kena ada compressor lah, kan? Macam aku pakai yang elektrik rumah punya. Dia punya ni 220 volt sehingga 240 volt. Dia punya watt, dia guna 130 watt. So memang kuat dia punya pusingan dia sehingga 30,000 RPM. 30,000 RPM dia punya kadar pusingan per minit. So kita try on dululah untuk mesin ni. So ni adalah hasil dia. Alhamdulillah. Shaft cable ni kita telah sambung. So tibalah masa kita test. Inilah dia punya mata. Aku pakai mata diamond. So ni dia punya hasil dia. Dia nak lagi tune pakai mata carbide tu, double cut tu. Memang terbaik. Memang cepat buat kerja. Alright, sekian saja. Kiranya ilmu yang aku share ni bermanfaat untuk korang semua. Korang jangan lupa subscribe, like dan share. Tonton video-video aku sampai habis. Alright. Assalamualaikum.